Langkah pertama proses bleaching dengan menimbang rumput laut sebanyak 300 gram. Selanjutnya masukkan 1 liter Aquades ke dalam wadah. Timbang calcium 2 sebanyak 0,4%. Larutkan calcium 2 ke dalam wadah yang berisi Aquades dan aduk hingga homogen. Masukkan rumput laut yang telah ditimbang dan diamkan selama 2 jam. Cuci rumput laut secara berulang. Timbang rumput laut sebanyak 100 gram. Timbang NaOH sebanyak 6%. Larutkan NaOH ke dalam Aquades dengan menetapkan suhu 85 sampai 90 derajat Celcius selama 1,5 jam setelah rumput laut masuk ke dalam larutan. Tiriskan rumput laut dan cuci menggunakan air mengalir. Hancurkan rumput laut sampai menjadi bubur. Masukkan rumput laut ke dalam 1,5 liter Aquades dan homogenkan. Panaskan dengan hot plate yang diberi stira, lalu tambahkan asam asetat hingga pH 6 dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 2 jam. Saring rumput laut dengan kain blacu. Tambahkan KCE sebanyak 12,5 gram ke dalam filtrat, lalu aduk hingga homogen. Cetak menggunakan loyang dan diamkan pada suhu ruang selama 18 jam.